Arsenal akan bertandang ke markas Burnley dalam laga pekan ke-27 Premier League pada Sabtu 6 Maret 2021. Dan rencananya, pertandingan tersebut bakal disiarkan secara live streaming melalui Mola TV. Arsenal perlu berjuang keras jika ingin meraih poin penuh di Turnhill Moor dan memperbaiki peringkatnya dalam klasemen Liga Inggris. Burnley tergolong tim yang sulit dikalahkan ketika tampil di kandang. Dalam 4 pertandingan terakhirnya di Turnhill Moor, tim asuhan St. Dennis itu bahkan selalu berbagi poin dengan lawan-lawannya. Burnley bermain imbang 1-1 dengan Brighton, Fulham, dan Leicester City, serta imbang tanpa gol dengan West Bromwich Albion. Bahkan, kalau melihat aksi pada paruh pertama musim, Burnley berhasil mencuri 3 poin di kandang Arsenal lewat kemenangan 1-0. Ketika itu, gol tunggal Burnley diciptakan melalui gol bunuh diri Patrick Aubameyang pada menit ke-73. Arsenal saat itu bermain hanya dengan 10 pemain lantaran Granit Xhaka di kartu merah pada menit ke-56. Arsenal sedang percaya diri setelah menang 3-1 atas tuan rumah Leicester City pada laga terakhirnya. Tim asuhan Mikel Arteta itu bisa menang lewat gol David Luiz, Nicolas Pepe, serta penalti Alexander Lacazette. Setelah sempat tertinggal pada menit ke-6, William selalu menyumbangkan 1 asis dari 2 penampilan terakhirnya untuk Arsenal. Melawan Burnley, William sepertinya akan mendapat kepercayaan dari Mikel Arteta untuk menjadi pilar serangan.